5 fakta tentang Dilraba Dilmurad, wanita tercantik Asia keturunan suku Uyghur. Artis cantik asal Cina, Dilraba Dilmurad tengah jadi sorotan netizen. Dilraba merupakan seorang artis tercantik di Asia. Dilraba mengatakan bahwa penggemarnya tersebut telah mengganggu privasi keluarganya. Nama Dilraba Dilmurad sendiri memang sangat terkenal di Cina. Kecantikannya selalu jadi atensi para penggemar. Berikut fakta-fakta mengenai Dilraba Dilmurad dilansir sebagai berikut. Yang pertama, awal karir. Dilraba memulai debut aktingnya pada tahun 2013 dengan menjadi pemeran utama dalam drama televisi Anarhan. Drama ini mendapatkan nominasi untuk Outstanding Television Series di Flying Apsaras Award ke-30. Pada tahun 2015, Dilraba ikut membintangi drama komedi romantis Diamond Lover dan memenangkan pujian untuk perannya. Dia juga memenangkan penghargaan pendatang baru favorit pemirsa di China Drama Award ke-7 atas penampilannya. Pada tahun 2016, Dilraba menjadi pemeran utama dalam drama olahraga remaja Hot Girl. Dia memenangkan penghargaan Outstanding New Actress di 2016 untuk penampilannya di serial ini. Awal tahun 2020, Dilraba juga berhasil mencuri hati pemirsa dalam serial Eternal Love of Dream melalui perannya sebagai Feng Yu. Sampai saat ini, ia telah membintangi banyak judul drama serial, diantaranya Fall in Love, Like a Star, Namia, 21 Karat, dan Saga of Light. Fakta kedua, yaitu wanita tercantik di Asia. Wanita kelahiran 3 Juni 1992 ini beberapa kali masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia. Tahun 2018, E Magazine juga pernah menobatkan sebagai wanita tercantik di Asia. Fakta ketiga tentang Dilraba, yaitu menjadi brand ambassador terlaris di Cina. Dilraba Dilmurad adalah salah satu brand ambassador paling laris di Cina. Mulai dari produk makanan dan minuman, komoditas dasar, produk kecantikan dan retail, hingga aplikasi mobile dan produk teknologi. Dia juga mendukung beberapa merek internasional seperti L'Oreal Paris dan Mikimoto. Bahkan Whisper P&G mengalami peningkatan penjualan setelah melibatkan Dilraba sebagai juru bicara mereka. Fakta keempat, diidolakan oleh ex pemain AC Milan Alessandro Pato. Dilraba rupanya diidolakan oleh pesepak bola internasional Alessandro Pato yang merupakan mantan pemain AC Milan dan Chelsea. Bahkan Alessandro Pato pernah membuat kehebohan karena secara terbuka menyampaikan kekagumannya pada Dilraba Dilmurad. Pato pernah membawa poster sang pujaan hati saat melakukan selebrasi kemenangan usai ia dan timnya menang atas Jeonbuk Motors Korea Selatan. Fakta yang terakhir, yaitu fakta yang kelima, Dilraba merupakan keturunan suku Uyghur. Banyak orang yang bertanya dan mencari tahu agama yang dianut oleh Dilraba Dilmurad. Pasalnya, ia sendiri merupakan keturunan suku Uyghur di mana sebagian besar orang dari suku tersebut beragama Islam. Itulah fakta mengenai Dilraba Dilmurad yang merupakan artis tercantik se-Asia.